2017 akhir, pas tahun baru masuk tahun 2018 itu bapaknya diimpus masuk rumah sakit, di puskesmas. Nah dari situ si Amir juga pas pulang dari Malaysia juga itu. Yang lain-lainnya pokoknya anak saya nggak ada yang ini, Pak Ustadz yang kerja pada berhenti, habis kecelakaan hancur semua usahanya, nggak ada yang naik, ya hancur semua, ambruk semua. Gulat tepet, namun kita kalah, bekan lor. Sorga gulatan wis tua isin, ditonton anak rabi. Apa kuan? Ya, jadi gulat ora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bini'matillah wala halla wala quwata illa billah ma'ba'du. Sahabat subscriber dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberi limpahan rizki barokah selamat dunia akhirat. Kali ini saya kedatangan sahabat subscriber kita, sahabat kita, saudara kita dari Tangerang, ya. Ay. Dari Karangantu. Beliau tinggalnya di Karangantu, sahabat. Ingat sama anaknya Tangerang. Jadi langsung tangkang ting-ting bae Tangerang, sahabat. Dari Karanghantu, sahabat. Waduh, hampura apa? Dari Karanghantu, Serang Banten. Konon katanya beliau sakit-sakitan sampai mengeluarkan darah juga dari mulut, dari hidung, dari telinga, katanya seperti itu. Dari tahun 2017, tapi untuk lebih jelasnya, dan saya juga kebetulan belum tahu nama beliau, dan biar beliau sendiri menjabarkan apa yang telah dialami atau diderita atau dirasakan selama dari 2017, ya sahabatnya. Langsung aja sama bapak siapa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Baharudin, tinggal di Karanghantu. Tanggul Jaya. Di Bapak? Di Tanggul Jaya. Tanggul Jaya. Ya, boleh diceritakan ini Pak? Ini mulai awalnya itu Pak Ustadz. Penyakitnya itu saya nggak kurang tahu pasti apa ininya, tapi waktu itu saya keluar muntah darah, keluar dari hidung, dari mulut, dari kuping. Iya, mulai dari itu saya pikirannya enggak mentu. Acak-acakan. Jadi usaha ada kerjaan sedikit hilang semua. Ya, selama 2 tahun itu di rumah aja enggak bisa kerja sama sekali. Oh, gitu. Iya. Setiap tuh sama keluar di rumah panas hawanya. Sampai anak-anak nggak bisa, semuanya sekeluarga kayak Pak Ustadz. Itu aja Pak ya. Yaudah kita langsung aja Pak ya. Gak lama-lama, saya juga masih banyak tamu ya.
Jadi gini aja ya Bu ya, ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan ya apapun tadi itu ya, apapun yang saya lakukan itu sebatas syariat dan pemediasian saja. Ya mudah-mudahan izin Allah, kersan yang Allah, tujuan Bapak ditemani oleh istri tercinta dikabul sama Allah. Asal sehat, kudu sehat, bagaimana caranya? Wallahu alam. Saya emang gak bisa, itu rahasia Allah ya. Insya Allah ya Pak ya. Ibu ya, bantu doanya ya. Mang Jarwo maning ke? Mang Jarwo sahabat pegelan tersilat mau bola. Ampun. Kameramen si Odo telat nih di video. Wah, Pak ya. Ketelimbang. Ketelimbang kameramennya. Jadi denger-denger itu pengen wahyu tapi itu kameramen itu. Bapak rileks, santai. Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup isi kalbunya shalawat Nabi. Santai aja ya, Pak ya. Insyaallah izin Allah kersani Allah ya, Pak ya. Oke, sahabat, mohon bantu doanya ya buat mobilnya buat beliau supaya beliau bisa seperti sedia kala. Tidak kurang suatu apapun. Dan kita juga dikasih kemudahan selamat juga sahabat itu. Perjuangan. Waduh. Buang salat Nabi. Bu, sampai mental sahabat, bu nyesek rada mengganggu. Nyesek apa ya? Kayak ada yang nyecek di sini nih. Mana? Plong. Ya, memang agak mendingan sedikit. Insyaallah tenang, belum dicabutin apa ya. Marpa mati tokakan. Hah? Marpa mati tokakan. Wih, lah sabar sih, dodok kita nasi bener dikit ya, bu. Langsung aja. Dari mana kamunya? Di Kongkon. Di Kongkon. Nah, apa medianya? Banyumati. Banyumati, terus? Tanah kuburan. Terus? Boneka. Terus? Bis. Boho. Tanahnya berapa meter? Pakai sertifikat enggak? Semining. Kalau ngasih tanah itu sehektar, 500 meter, kasih sertifikat AJB, SPPT. Mau ngasih tanah sedikit bikin mudorot orang doang. Udah berapa lama? 6 tahun. Mungkin 6 tahunan. 2017. Oh iya. Iya, 5-6 tahunan berarti. Bonekanya diapain? Apanya? Apanya yang ditusuk? Ininya. Oh. Ini. Terus? Astagfirullahaladzim. Air sama tanah kuburannya diapain? Diaduk campur jadi siji. Terus? Siramakan. Di boneka. Terus? Sisa. Siramakan. Dalan. Di dalan sing biasa dilewati park mai. Terakhir dikerjain kapan? Suwe. Setahun setengah. Terakhir berapa kali nembak? Telung bae. Yang pertama sama yang kedua jaraknya berapa tahun? Sengkro. Belum tahu. 3 tahun dari sekarang. Masih hidup dukunnya? Masih. Tua.
Hah? Tua. Les tua batu waktu. Sekon balik bisilah suatu waktu kan mah ribet. Terus yang nyurnya? Masih. Ting-ting. Gering-gering. Gering-geringan. Sesuai amal perbuatan dari konon mah. Wes saja tambahi maning. Kamu disuruh berapaan? Empat. Empat. Di mana-mana? Ning omah kabeh. Yang di beliau? Siji gitu. Empat di rumah. Apa empat? Halo. Oh. Terus ada kamu golongan apa? Duo. Cuman golongan gondro aja. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang bawa istri. Lah kasih duit rapi. Lah kasih duit rapi. Single. Single parent, single pleret. Bujangan kabeh. Bujangan kabeh. Ahli tempur. Hah? Ahli tempur. Bo. Ah. Ahli tempur. Ahli tempur malam ini kena tempur untuk beras kan, udah tak? Sekarang nempur itu. Ayo nempur. Bye bahasa kan. Oh, kok. Oh, oh. Kan kita metuku beras. Ayo tempur, tempur perang. Gulet. Bo gulet. Oh, bon kita metuku beras yang pasar kan nempur kan, tempur kun. Oh, jadi. Yang dirasakan apa sama beliau? Apa? Ngeliang. Ngeliang? Sing paling terasa. Ngeliang gak sih? Bingung. Terus? Kadang-kadang orang bisa mikir apa. Terus? Ngeluh. Terus? Abot. Abot. Terus? Abot. Terus? Lemah. Perasaan orang enak. Terus? Padahal orang sensitif. Sensitif? Klemen bisa ngerasa kakak. Bo, bisa ngerasain beliaunya. Apa? Kerasa. Kerasa. Penghilang sungken. Bo. Apa mengkonone? Apa kan orang-orang apa sih diwajah? Oh. Orang kerungu kita. Orang kerungu. Bo. Orang bisa ngerungu. Orang sakti berarti orang bisa ngerungu kakak mah. Terus? Oh jadi lah kalau kerasa sama beliau langsung ambil begini beliaunya. Di tempat tidur aja begini langsung bangun. Hah? Gelar. Gelar, bo. Kalau langsung begini, langsung bangun begini. Oh, jadi enggak. Kadang sembari dodok. Berdodok. Terus apa isi apa yang dirasain lagi? Cuman itu. Cuman itu. Selain beliau, apa yang dirasakan semuanya dari keluarganya? Semua kabeh. Astagfirullah. Apa ya rata-rata yang satu rumah yang dikeluar dikeluh kesahkan? Ribut, Bang. Ribut, Bang. Salah, Bang. Terus? Ada masalah semit. Jadi gede. Jadi gede. Terus? Ribut, acak-acakan kabeh. Si rempong berasa masa sangkrah berdiri acak-acak kabeh, kun. Ada ngeluh. Ngeluh? Ada gering-geringan. Panas atis. Iya, Bang. Astagfirullah. Ada yang matanya lar. Ada yang mencret. Anak saya sekilas lemas tiga melaku. Iya. Astagfirullahaladzim. Dari 2017 akhir pas tahun baru masuk tahun 2018 itu bapaknya diimpus masuk rumah sakit di puskesmas. Nah dari situ si Amir juga pas pulang dari Malaysia juga itu yang lain-lainnya pokoknya anak saya nggak ada yang ini Pak Ustadz yang kerja pada berhenti habis kecelakaan hancur semua usahanya nggak ada yang naik ya hancur semua hambur semua iya. Keluarga baik saudara itu tetangga apa itu nggak ada yang mau nengok sama sekali di rumah tersisi sendiri. Oke, sudah sabar ya bantu doanya aja ibu ya sudah ya insyaallah. Terus selain bangsa kamu ada lagi dok pimpinan kita. Boy kayak menggawe baik sih mana pimpinannya siapa pimpinannya Genderuwo. Genderuwo di mana adanya? Adanya di mana? Taring. Wow. Adik pernah ngelihat?
ada di rumahnya di sana. Mimpin berapa dianya? Telu papat kalau dikani. Telu papat itu taringnya dawa-dawa. Coplok ki. Ahli tempur. Ahli tempur. Ahli tuku beras. Tukang gulat. Tukang gulat. Om kita tempur ku nempur tuku beras di pasar kah? Panggil. Panggil, ketemu atasan gitu. Yang DP. Wede. Kalau satu mah sayanya ngegagatelin. Soalnya sayanya punya jurus baru. Mau dipakai jurus barunya nih. Sombong amat. Oh, sombong arep ngetes jurus baru, jurus kenyo. Ciptaan baru ketembak telung dina kun. Mbel, celuk. Tak celuk kan? Celuk merana, ngetes jurus baru, jurus kenyoh kita nih kaya. Ngopi sahabat, ngopi. Ya? Lagi kambuh ininya, itu doang saya wirid doang. Jadi istighfar doang, saya itu doang saya. Terus saja, jangan sakal. Kalau udah rasa keluar dari sini agak panas, baru saya kadang nangis dan nanya kenapa. Saya nggak bisa fokusin ini, hilangin semua perasaan ini. Jadi baru. Ya, insyaallah. Tenang aja. Saya urus dulu ininya. Tenang aja. Sekarang gini, hei, yang nurut, jangan bandel. Bersihin semua yang ada di beliau, wabil khususnya, dan yang di rumah. Ya? Bersihin semua. Kenapa kau sih? Awalnya tidak ada urusan, sekarang jadi urusan saya. Cukup. Cukup sekian tahun kamu mengganggu keluarga ini. Wah, ini sekali gitu. Wih. Sungguh gitu, wow. Sebodoh amat. Wow, untuk gitu. Wow. Orang wedi. Wedi gening Allah kita mau. Ada mustika berapa? Papat. Taruh di mana? Wekat. Setiap ruang. Panggil semua-semuanya. Tinggal dua lagi kan? Loro mane. Panggil semua, panggil. Ada pocongnya enggak? Mana? Di mana? Yang ngarepan. Berapa? Telu. Panggil semua, panggil. Gondonya semua panggil, dua lagi. Wah, nih. Udah semua. Pocongnya? Masih nih kan. Menurut sama saya, menurut sama dukun kamu. Sudahi semuanya, kamu ikut saya. Lah urusan kamu. Betul, enggak ada urusan sama saya, tapi sekarang jadi urusan saya. Sekarang jadi urusan saya. Sudah kewajiban saya untuk membantu sesama. Enggak baik. Wes. Wes acak-acakan. Wes amburadul, wes merawut. Lah ya makanya mau diberesin. Udah cukup. Kamu tahu enggak permasalahannya apa? Suruh gitu. Masalah kamiku. Sama beliau. Terus? Masalah usaha. Oh, usaha apa dulu? Enggak punya usaha, Anja? Dulu. Koperasi, oh. Memang saya yang mimpin. Oh, gitu. Ya, mulai dari itu memang mulai timbul semuanya. Memang ya, dari awal memang masih, apa dompet uang apa, dibentuk koperasi, semuanya bahan dari saya di semua saya. Mulai dari atasan sampai ininya kan ke saya semua. Boleh dikatakan saya yang bentuk.
Sampai sekarang di, ya apa, saya disingkirkan, mulai dari situ tersingkir saya sakit itu tahun sampai sekarang. Sampai sekarang begini. Doang kayak ininya. Yang Allah alamnya Pak ya. Yang penting mas sehat ya. Ya udah, penting sehat, tenang aja insyaallah. Sekarang mundur sama saya. Nur. Kamu ahli nempur baik ngengkeng. Atau orang saya juga suka nempur mah. Gulat. Hah? Gulat. Wah, tuh gulat mending nempur tuh ku beras. Gulat tepet. Namun kita kelek bekan lu. Sorga gulatan wis tua isin ditonton anak rabi. Mending menang mah. Menang orang kesohor keleh isin. Sorga gulatan wis ya. Udah cabut ya. Sore. Hah? Gulat tepet. Wih, gampang kor kita mah. Oke, lawan bikin dit ke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Al-Basir hadir Allah. Ko korak pun beko. Hah? Wani ora? Sungguh ketawa nih. Pada baik kita ketawa. Si jiman lengke. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib hadir Allah. Oh. Apa kuan? Yo, jadi gulat ora? Hah? Jadi ora? Cilik kebe sama lu. Gede nek kaya apa? Jadi gulat ora? Ora. Ora jadi. Wis, tobat ya. Hah? Ujuri begitu. Yo wis. Sini. Go, wis mana? Wis tua sih. Kora raja tuyul mau wedinen kora raja ini orang wedinen batin. Allah tanah kuburan kuburan loko singana sungguhnya siji apa? Sempakan doang bukan klemhen mun sing pada maksiku dulu anak kita mbili oh ik layak kora raja tuyul kuan sira merasa pen raja pemaning sirane ngeng keng sira ugus cekli kabar aja nek tanah kuburan air ya pocong balikin semua kepada yang nyuruh biar tobat ya balikin semuanya udah ini udah di luar kebatas ini udah sampai 6 tahun 7 tahunan ini saya lihat main ya sana kerjakan. Nur suhur ke Raja Tuyul mau berdua dinan. Tenang, tenang, Pak. Tenang. Allah. Ya. Cuma gak ada uang, mah gak mungkin. Iyalah, sebaik-baiknya memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Ya, Bapak datang ke sini di kita bisa menyembuhkan mah. Kalau datang ke sini untuk sembuh salah. Allah yang menyembuhkan. Kalau datang ke sini bersyariat, insya Allah bantu semampu saya sebisa saya. Ya, kalau datang ke sini pengen sembuh masalah jangan ke saya. Saya emang gak bisa nyembuhin, Allah yang bisa. Ya, tapi kalau bersyariat, insya Allah saya bantu semampu saya sebisa saya. Ya, gitu. Udah tenang aja, tenang aja. Insya Allah. Iya udah lebih mendekatkan diri mungkin caranya Allah kasih teguran buat hambanya ya beginilah walaupun sababiahnya berbeda-beda ya insya Allah dari kita untuk kita banyak rabat diri ngaji diri introspeksi diri insya Allah yang jelek diperbagusin yang bagus ditingkatkan minimal dipertahankan insya Allah keberkahan keselamatan dunia akhirat ya udah kita aja Pak nanti saya urus dulu ini udah semua wes. Pocongnya udah. Udah pindahin pocongnya ke sana. Wes. Telu. Mustika kamu?
Turun. Mesti kamu pindahin semua ke ini, ke tempat ini. Jangan. Iya, semua nanti kamu nyusul ke sana. Dukan udah dihabisin? Oh iya udah. Terasain aja dulu. Duganya jangan dimakan. Ayo takut dimakan. Jangan. Terus di rumah nanti beli 3 ya. Iya. Dikai gituin lagi. Kasih ya. Udah. Nah. Bersihin beliaunya sekarang. Ayo nanti medianya bonekanya ambil. Bonekanya dulu, lupa. Bonekanya terus buka aura ininya, aura rumahnya. Sekalian. Iya, nanti tenang, tenang. Pak, saya lagi ngeberesin luar dulu nih, biar ini. Bersihin. Allah. Bersihin. Ayo aura rumah dibuka lagi aura rumahnya. Bersihin beliau. Taknya Pak, jangan. Dirinya Pak, salat Nabi, jangan dikosongin. Terima singlet Taala Pak, semuanya dari Allah, cuma sebab biahnya aja. Terima singlet Taala, sabar tawakal. Madep mana? Madep senang. Ah!
Berdiri bapaknya. Madep sana. Udah, tenang aja. Allahu Akbar. Duduk, duduk pak. Gimana pak? Alhamdulillah agak mulai tenang sedikit. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tenang, tenang. Udah. Eh, siapa-siapa dok? Ada siapa-siapa? Apa nih? Ya selain bapaknya yang tadi keluarga semua. Ah, ayo. Apa yang dirasakan beliau? Ngeluh baik. Ngeluh baik. Rasa. Nanti pindah dulu kamu ke sini nih. Nah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Lanjut. Oh, ya ada. Iya. Pasti cabut. Iya. Panas. Pada keluar. Iya. Alhamdulillah. Iya. Insyaallah sabar tenang. Rasain aja dulu ya Pak ya. Nanti kalau ada masih ada yang ngeganjil ngomong. Sambil ngerasain sambil ngebersihin ibunya saya. Jadi ini adalah sahabat dari ayahanda sama ibunda tercintanya Kang Amir siapa itu? Amir Hamzah pernah beliau juga di konten kita juga yang terkena ini dari negara tetangga ya. Jadi beliau adalah ayahanda dan ibunda tercintanya. Para sahabat ahli tempur bong kita mah tukang tuku beras.
gagal membu. Kita mah oh, kuperas ya. Kuperas alih tempur ya. Ke atas, Bu. Turunin. Mana, Bu? Kerasa, Pak Ustaz. Ditarik, ya, sebelum disuruh ngangkat tangan, saya mah kerasa geter mau ngangkat sendiri, soalnya kerasa, ketarik. Enakan ya? Alhamdulillah. Allah Akbar. Bapak gimana? Udah enak, ada yang diin ya? Alhamdulillah, masih sedikit. Di masih kepala? Iya. Kepalanya tuh dibersihin. Insya Allah ya. Allah kuasa, Allah. Relaxin Pak, relax. Gimana? Ya alhamdulillah. Kok buka auranya? Belum dibuka auranya. Nih. Allah. Ashhadu an la Bardo. Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Kamu ikut Al-Basir ya. Sambil ditengok-tengokin mustika kamu di sana ya. Tadi tuh dia orang yang nyuruh. Kalau udah beres tugas kamu balik lagi. Ya. Allah, Allahu Akbar. Oke Pak ya, enak ya? Ya alhamdulillah Pak Ustaz. Ya Bu, ya kita ya. Oke sahabat, apapun yang kita lakukan semua itu hanya sebatas syariat dan sebatas pemediasian saja. Masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Jaga terus 5 waktu, perbanyak sholawat, insya Allah hidup kita barokah selamat dunia akhirat. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillahirrabbilalamin.